Pekerjaan yang enak adalah hobi yang dibayar. Kaono, kalian mungkin jadi pengen kalau lihat ada orang dapat uang dari mengerjakan apa yang dia sukai. Kesannya enak gitu. Tapi yang nggak kalian tahu, mereka tuh harus berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka. Komitmen, konsistensi, diremehkan, nggak ada hasil, itu semua nggak enak, capek. Siapa sih yang suka diremehkan? Siapa yang mau konsisten? Gak ada. Hobinya cuma satu, rasa sakitnya lebih banyak. Gak semua orang mau ambil resiko itu. Di saat teman-teman udah enak kerja kantoran dengan gaji besar, punya status, bisa beli macem-macem, emang kamu kuat ngadepin yang kayak gitu? Belum lagi kalau orang tua nanya hasil, isok geringgingin seawak kon. Jadi buat saya, gak ada hobi yang dibayar. Tapi kesabaranmu menjalani proses, itu yang dapat bayaran. Makin gede sabarmu, makin gede bayarannya. Kalau kamu gak bisa mencintai apa yang kamu benci, jangan harap dapat apa yang kamu cintai selama ini.